Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bipos. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmadi. Nah, sekarang saya berada di Polsek Gambut, di mana saat ini di depan saya sedang terparkir sejumlah kendaraan roda 2 milik para korban pasca ambruknya bangunan Alfamart yang ada di kilometer 14 Gambut, Kabupaten Banjar. Totalnya ada 11 sepeda motor yang diamankan oleh Polsek Gambut, dan kondisinya berbagai macam rupa. Ada yang masih kondisi bagus, ada yang kondisinya lecet dan juga rusak parah. Dari 11 sepeda motor ini, satu diantaranya baru saja saya dapat informasi telah diambil oleh keluarga korban Alfamart ambruk, yaitu atas nama Rini. Sepeda motornya jenis Scoopy. Ini ada sepeda motor jenis PCX merek Honda dengan plat 2320 BL warna putih. Kondisinya cukup rusak pada bagian bodi, spion, dan juga bagian depan. Terus juga ada sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan plat nomor 2855 BT. Kondisinya ini yang paling parah, rusak karena tertimbun oleh reruntuhan. Ya, diinformasikan sepeda motor ini berada di dalam gedung tepat di sebelah Alfamart yang digunakan untuk operasional karyawan. Kemudian juga ada Scoopy merah hitam bernomor polisi 6461 PAH Honda Repo bernomor polisi 2519 CZ. Sepeda motor ini terlihat masih bagus. Kemudian juga ada sepeda motor Suzuki Next 2 dengan nomor polisi 6873 LCA. Kondisinya masih bagus. Sepeda motor ini diamankan juga bersama helm. Kemudian juga ada Yamaha Lexi bernomor polisi DA5166WR. Kondisinya juga masih bagus. Kemudian ada Honda Beat nomor polisi DA2760BM. Kondisinya rusak pada bagian depan dan pada bagian stang. Lalu juga ada Yamaha Prigo bernomor polisi 6405 AHA. Kondisinya cukup baik, hanya saja ada lecet pada bagian depan dan juga kaca spion lepas. Itu juga ada Yamaha Aerox dengan nomor polisi 6852 DBD. Kondisinya masih bagus, hanya saja mengalami lecet pada bagian depan dan kaca spion lepas. Dan terakhir ada sepeda motor Alfamart sendiri, yaitu Honda Repo F1 bernomor polisi 2759 LAC. Kondisinya masih bagus, lengkap masih dengan box di belakang. Sepeda motor ini diamankan beberapa saat pasca terjadinya ambruk pada gedung Alfamart
di mana polisi berinisiatif mengamankan sejumlah kendaraan roda 2 ini ke Polsek Gambut agar menghindari terjadinya tindak kriminal pencurian. Bagi keluarga maupun korban yang merasa kehilangan sepeda motornya, dan bisa dilihat sendiri di sini, bisa mengambil langsung ke Polsek Gambut dengan membawa bukti kepemilikan seperti BPKB, STNK, KTP, SIM, dan lain sebagainya.